Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Giovanna Milana, bintang baru yang memikat hati penggemar bola voli Indonesia. Suasana di Jakarta semakin memanas dengan kedatangan sejumlah penggemar setia dan pecinta bola voli dari Korea Selatan yang memenuhi stadion untuk menyaksikan debut gemilang Giovanna Milana bersama tim Jakarta Pertamina Enduro Club Voli Indonesia. Dengan satu tujuan yang sama, yaitu memberikan dukungan dan mengagumi bakat besar Milana, penggemar bola voli dari dua negara bersatu dalam kegembiraan mereka. Giovanna Milana, yang baru-baru ini diumumkan sebagai tambahan baru dalam tim Jakarta Pertamina Enduro Club Voli Indonesia, telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar bola voli Indonesia sejak pengumuman kontraknya. Dikenal karena kelincahan dan ketepatan smash-nya, Milana menjadi pilihan yang tepat untuk memperkuat lini depan tim Jakarta Pertamina Enduro Club Voli Indonesia dalam pertandingan yang akan datang. Tidak hanya penggemar lokal, kedatangan penggemar dari luar negeri, khususnya Korea Selatan, menambah semarak suasana. Mereka membawa semangat dan dukungan yang luar biasa untuk Giovanna Milana, membuat stadion terasa seperti rumah bagi sang bintang baru. Pertandingan yang akan datang antara Jakarta Pertamina Enduro Club Voli Indonesia dan tim kuat Bandung Bang BJB di Proliga telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan penggemar bola voli tanah air. Dengan penambahan Giovanna Milana di tim, harapan untuk meraih kemenangan semakin tinggi. Proliga sendiri telah menjadi ajang bergengsi bagi klub-klub bola voli Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dalam persiapan menghadapi pertandingan ini, Jakarta Pertamina Enduro Club Voli Indonesia telah melakukan latihan keras dan menyusun strategi terbaik untuk menghadapi lawan tangguh mereka. Para penggemar yang telah datang dari jauh untuk menyaksikan pertandingan ini tidak diragukan lagi akan menjadi energi tambahan bagi tim tuan rumah. Dukungan yang mereka berikan tidak hanya untuk Giovanna Milana, tetapi juga untuk semua pemain Jakarta Pertamina Enduro Club Voli Indonesia yang siap bertarung di lapangan. Antusiasme yang tercipta menjelang pertandingan semakin meningkat dengan harapan akan pertunjukan gemilang dari Giovanna Milana dan timnya. Semua mata akan tertuju pada pertandingan malam ini. Dan harapan untuk meraih kemenangan tidak hanya menjadi cita-cita tim, tetapi juga impian bagi semua penggemar setia bola voli Indonesia dan Korea Selatan. Giovanna Milana dengan reputasi internasionalnya yang mengilap telah mencuri perhatian sejak hari pertama pengumuman bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro Club Voli Indonesia. Sebagai salah satu pemain paling menjanjikan dari Korea Selatan, Milana telah menaklukkan banyak kompetisi di tingkat nasional dan internasional sebelumnya. Kehadirannya di Indonesia bukan hanya mengangkat prestise tim Jakarta Pertamina Enduro Club Voli Indonesia, tetapi juga menarik minat penggemar bola voli di seluruh negeri. Dalam konferensi pers sebelum pertandingan, pelatih Jakarta Pertamina Enduro Club Voli Indonesia, Bapak Rianto, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. "Kami sangat senang memiliki Giovanna di tim kami. Dia adalah pemain yang sangat berbakat dan berpengalaman. Dan kami yakin dia akan membawa energi baru dan kualitas yang luar biasa ke dalam skuad kami," ujar Bapak Rianto dengan penuh keyakinan. Sementara itu, Giovanna Milana sendiri menyatakan antusiasmenya untuk memulai petualangan baru di Indonesia. "Saya senang sekali bisa menjadi bagian dari Jakarta Pertamina Enduro Club Voli Indonesia. Saya akan memberikan yang terbaik untuk tim dan penggemar, dan saya harap bisa membantu mencapai kesuksesan bersama-sama," ucap Milana dengan senyum mempesona. Pertandingan nanti malam dijadwalkan sebagai debut resmi Giovanna Milana bersama Jakarta Pertamina Enduro Club Voli Indonesia. Tim akan menghadapi tantangan besar melawan tim kuat Bandung Bak BJB yang juga dipenuhi dengan bintang-bintang lokal dan internasional. Namun penggemar setia Jakarta Pertamina Enduro Club Voli Indonesia yakin bahwa kehadiran Milana akan memberikan dorongan tambahan untuk meraih kemenangan.
dengan harapan tinggi dan semangat yang berkobar-kobar. Pertandingan malam ini di Jakarta tidak hanya akan menjadi ajang olahraga biasa, tetapi juga peristiwa penting dalam sejarah tim Jakarta Pertamina Enduro Club Voli Indonesia. Semua mata tertuju pada Giovanna Milana, si bintang baru, yang siap menorehkan namanya di panggung Proliga Indonesia.